Halo teman-teman, kali ini saya mau berikan tutorial membuat ketupat secara mudah ini dengan penjelasan ya. Nah, untuk pemula itu ini bagian ini kepala ya, ini kepala ini ekor gitu ya. Kita buat lebih panjang untuk biar mudah. Ini juga dibuat panjang. Nah, caranya mudah sekali. Jadi ini ruas pertama dimasukkan di ruas kedua sebelah kiri. Terus ini kita lepas. Nah, kita ambil seperti ini ya, kita jaga biar tidak lepas. Kemudian pas kedua kita masukkan yang pertama, keluar, terus masuk lagi. Nah, seperti ini ya. Terus yang ruas ketiga kembali masuk ke ruas kedua dan keluar lagi. Nah, kuncinya itu di sini. Jadi teman-teman memang tidak boleh lepas ya ini. Nah, seperti ini. Kalau sudah bisa seperti ini, sebenarnya ini sudah 90% jadi ya, pasti jadi. Nah, kemudian nanti sebagai patokan ya, untuk kepala ini nanti ada di sebelah sini, sebelah kanan atas. Untuk ekor ini ada di sebelah kiri bawah. Nah, itu untuk patokannya ya. Ini kita ambil, kita masukkan sini. Kemudian ke sini. Kemudian ke sini. Nah. Kemudian ini kepalanya kita masukkan ke sini. Ditaruh di bawahnya.
Sekarang yang ini kita pendekin lagi. Kenapa kepalanya pendek? Nanti biar ini ketupannya biar ukurannya bisa lebih besar, karena kan ekornya kecil. Nah, kita tarik lagi. Kita ikuti alurnya saja. Jangan terlalu kencang, nanti bisa kusut kalau terlalu kencang. Nah, seperti ini jadinya. Cukup mudah, tinggal dirapikan saja. Ini janurnya memang sudah kemarin, jadi agak layu. Sekian tutorial kali ini membuat ketupat untuk pemula. Semoga teman-teman bisa membuatnya. Jangan lupa subscribe dan di-share ke teman-teman jika bermanfaat. Terima kasih.